Assalamualaikum geng. Selamat malam. Jumpa kita kembali ke channel YouTube aku, Faiz Caster Killer. Yang sesiapa yang dah subscribe, terima kasih. Yang nonton video ni, baru datang untuk menonton video ni, please like ya. Yeah. Tolong share pada like pula. Tolong share pada orang dan juga subscribe, dan juga yang paling penting tekan butang notification, okey, butang lonceng tu. Okey. Dan ini aku nak unboxing satu barang. Ni barang ni barang lama jugalah. Aku menunggu. Okey. Yang lain dah membakar-bakar. Okey. Oh, masa jom kita buka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kurang tajam. First barang kat sini ni topi ya. Ni topi ya. Ni topi. Buka dalam topi ni. Barang ni barang tu. Okey. Kat sini lagi sikit. Okey, ini dia. Ini adalah barang daripada Ozmi Edition Fighter. We are fighter daripada Ozmi, okey. Sebelum ni aku beli aku dah lupa, nanti aku insert satu gambar yang baru-baru ni aku beli. Okey, ini adalah topi dia. Okey. Ini topi dia, topi Ozmi eh. Ozmi ni black, hitam full black. Okey. Kat bawah ni dia ada tab Ozmi. Dalam dia macam nilah. Belakang ni pun ada tab Ozmi juga, ni button ya. Ni untuk kesuaian kita punya apa kepala lah. Okey, sebelum ni keluaran banyak, ada keluaran macam dark head macam ni, dark mouth macam ni, dan juga adik punya ni itu aku beli yang sponge. Aku tahu ni dah aku letak aku punya topi yang Ozmi yang edition lagi satu, apa nama edition ni aku lupa juga. Nanti aku insert lah gambar ke apa. Okey, kita tak tepi dulu, kita buka dari dalam. Dia ada bagi aku sale juga, dia ada bagi ni lah, gift kan. Okay, lalu ok, alhamdulillah ni dia bagi aku gift lah. Dia bagi aku mount stand lah, mount stand daripada bakau lah, mount stand untuk rail, rail BC ke rail spinning. Ok, dia juga dia bagi aku Ozmi, dan juga seller ni dia bagi aku satu kata Ozmi. Sebelum ni pun aku dah beli. Okey, sebelum ni pun aku dah beli. Tahu material lain ke ataupun sama je material. Beza sikit lah yang ini. Ya, sebelum ni beza sikit. Aku buat perbezaan tak apa yang ini dengan yang satu lagi gambar. Ini gambar Gucci lah. Gambar kecil, gambar Gucci pula, gambar kecil. Nanti aku buat comparison apa perbezaannya. Sekejap ya. Okey korang, inilah perbezaan antara yang sebelum ni keluaran, tapi nama dia still lagi gambar kecil. Gambar kecil. Yang ini dia punya color dia yang leceng lah, dia punya mata pun yang menonjol, dia punya stripe macam ni. Okey, ni stripe dia macam ni. Fokus. Fokus. Okey. Fokus lah. Okey, yang ni dia matte sikit lah. Dia matte sikit. Dia tak ada bezaan sangat lah. Dia punya bentuk rekat. Bentuk dia pun macam ni jugalah. Okey. Okey. Jom kita beralih ke next pula. Okey, untuk edition ni pun dia ada bagi kita buff. Okey, yang ni aku beli combo 18.
aku beli combo 18. Ni buff dia ya. Ni buff dia. Okey, kita buka tengok ini. Oh, buff dia buff sebelum-sebelum ni ha, buff leeching eh. Sky leeching. Dia ada Ozmi kat sini. Bawah pun dia ada Ozmi. Okey. Okey, nah. Okey. Okey, kita beralih ke pula pada baju dia. Okay, baju dia tinggal. Dia letak tepi dulu. Okey. Ini baju dia. Baju ni aku ambil saiz besar lah. Kalau kita ambil yang sebelum ni lah. Sebelum ni pun aku ambil besar 7SL dengan Ozmi. Ni packaging ni pun aku boleh simpan. Okey. Ini baju lah. Baju dia ni okay, kat sini ada ada Ozmi kat sini. Ozmi fish guide, fish gear ya. Lepas tu dia punya collar jadi macam ni lah, collar dia, dan dia punya apa dada eh, yang ada zip. Oh, nice juga. Selalu ni butang ataupun free eh. Okay, ni baju dia tadi. Tunjuk sikit lah, view yang besar sikit lah. Okay. Ini dia. Itu pencorak lah. Lepas tu kat belakang dia ada tulis Ozmi. Dekat bawah dia ada tulis Fighter Edition. Ni adalah lengan panjang. Haa, ok. Dia barang-barang dia. Ni aku tak beli lah Ozmi lah. Ni aku beli dekat dia punya reseller kat sini. Kat sini dia ada bagi. Dia ada buff, dia combo 18 ke? Haa, 18. Dia ada cap dengan baju, tak faham. Agak hudur sikit lah situ. Lepas tu seller ni dia bagi aku satu apa, mouse tank untuk rail. So apa, dia bagi aku gambar kecil satu. Okay, nanti aku akan insert dekat apa, ruangan description, deskripsi yang aku beli baju ni ya. Okey, cukup sampai di sini saja video aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen apa saja aku akan perubahkan sikit demi sikit. Dan juga minta maaf kalau lepas-lepas ni video agak berkurang sikit sebab keadaan cuaca dan juga kerja. Mungkin tambah sikitlah kerja aku, dan hopefully tahun 2020 ni agak busy sikit lah. Okay, lupa pula ni. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.